tugas dan tanggung jawab kita, seluruh anggota DPR RI, untuk dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedepan, bangsa dan negara kita menghadapi berbagai tantangan dalam membangun Indonesia. Kita memiliki sejumlah permasalahan struktural yang harus diselesaikan, antara lain masalah struktural kualitas sumber daya manusia, kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan nasional, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kita juga menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi global dan geopolitik global. Kita juga menghadapi perekonomian nasional yang masih dalam pemulihan. DPR RI melalui fungsi-fungsi konstitusionalnya harus melakukan intervensi, yaitu dengan kebijakan negara dalam politik hukum, politik anggaran, dan politik pembangunan untuk merespon berbagai tantangan di dalam membangun Indonesia.